Ketika itu Ustaz Ali masih bisa duduk-duduk santai bisa. Pas mari jak sholat duha apa duduk-duduk sambil ngopi apa. Ustaz Ali ngambil kitab. Tolong ini dibacakan kepada teman-temannya. Pas tak baca pas bab fadilahnya sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu tak ingat betul sampai sekarang. Katanya Rasulullah ketika itu dalam sebuah hadisnya, sholatun fi masjidi hadha afdhalu min alfi sholatin fi masiwa. Katanya Rasulullah, sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi ini, itu lebih afdhal. Ya, katanya Rasulullah dalam sebuah hadis Sahihul Bukhari, ya, Sahihi, riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, yang dibawa oleh Abu Hurairah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya. Katanya Rasulullah, ibadah umroh yang satu dengan ibadah umroh yang lainnya ini menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Sampai umroh pertama tahun 2000, 10 tahun engkas umroh, maka umroh yang satu kedua ini menjadi pelebur dosa di antara keduanya. 10 tahun mang dek busuk dosa nriko. Wal hajjul mabrur, adapun haji yang diterima oleh Allah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan baginya kecuali surga, katanya Rasulullah SAW. Enggak ono balasan wis kecuali surga. Mangan kudu duwe cita-cita. Ojo ibadah umrohe, ojo ibadah haji ini. Sholat saja. Jadi dulu sering saya sampaikan, karena saya sejak baca itu kepinginnya kuat. Ya, tak sampai nombok kuno sama dia kepingin kuat, ya kan? Ya, itu saya tuh tahun berapa waktu itu pas dolan ke Ustaz Ali dengan Cak Solihin sama almarhum Qodirin waktu itu tiga orang dolan-dolan ke Ustaz Ali puyen belum nikah. Ketika itu Ustaz Ali masih bisa duduk-duduk santai bisa. Pas mari Cak sholat duha apa duduk-duduk sambil ngopi apa Ustaz Ali ngambil kitab. Tolong ini dibacakan kepada teman-temannya. Pas tak baca, pas bab fadilahnya sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu tak ingat betul sampai sekarang. Katanya Rasulullah ketika itu dalam sebuah hadisnya, sholatun fi masjidi hadha afdhalu min alfi sholatin fi masiwa. Katanya Rasulullah, sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi ini, itu lebih afdol, lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya. Sholat sepisan luwe akeh ganjaran timbang sholat ping sewu di masjid liyane. Illal Masjidil Haram, kata Rasulullah, kecuali kalau sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram itu ya sholatun fi Masjidil Haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Sholat di Masjidil Haram sekali itu lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada sholat 100.000 kali di masjid lainnya. Jenengan seumur hidup tahu sholat ping 100.000. Pisan loh, pisan ya. Sampeyan sholat pisan di Masjidil Haram, Allah Akbar, sholat duhur pisan. Podo karo, ya. Podo karo, oh luwe apik, luwe akeh ganjaran timbang cak sokir sing sembahyang di Masjid Lesdi 100.000 sholatan. Lek gak jebol sikile 100.000 ya. Traweh 20 kowe rada-rada ngenteni amin ket ngadeg ta. Heh. Ini luar biasa salatnya. Padahal setiap hari salat di situ. Belum salat 5 waktu berarti luwe apik timbang 500.000 salat di masjidnya. Belum salat sunahnya. Ya. Yo opo itu ngene? Opo mana haji?